Mak Parando adalah untuk menyatakan bahwa almarhum sudah mempunyai cicit. Kalau baru mempunyai cucu, tidak diadakan Mak Parando. Pelaksanaan yang pertama adalah Toma Parandan. Toma Parandan dilakukan dengan jalan kaki karena orang tua dan mengelilingi rumah adat sebanyak 3 kali. Pelaksanaan yang kedua dilakukan oleh anak atau kemanakannya dan melakukan keliling rumah adat sebanyak 3 kali. Pelaksanaan yang ketiga dilakukan oleh cucu dan cicitnya, melakukan keliling rumah adat sebanyak 3 kali. Khusus untuk cucu, cicit dipundak oleh laki-laki dewasa. Yang aku nggak tahu sebelumnya, yang sebenarnya harus aku tahu, kata ini akarku, backgroundku yang harus benar-benar aku pahami, aku mengerti, dan dari situ timbul rasa cinta, rasa ingin mempertahankan, rasa memiliki.